Assalamualaikum sahabat Tasnim. Kali ini saya berada di proyek Tasnim Fishpond. Sahabat Tasnim tahu apa aja sih tentang Tasnim Fishpond? Nah, saya bantu jelaskan ya tentang Tasnim Fishpond. Tasnim Fishpond berada di Desa Tegalwaru, Ciampea, Bogor. Lokasi Tasnim Fishpond ini diapit oleh dua PT developer perumahan. Tentu kedepannya akan menaikkan nilai capital gain loh sahabat Tasnim. Di Tasnim Fishpond ini terdapat sumber mata air terbesar di Desa Tegalwaru. Sumber mata air ini diwakafkan oleh Tasnim ke desa, kemudian sumber mata air ini juga yang mengalirkan air untuk mengisi kolam-kolam di Tasnim Fishpond ini sahabat Tasnim. Soal legalitas, gak usah khawatir. Legalitas sudah SIM sampai nama pemilik. Konsep Tasnim Fishpond ini investasi tanah dengan nilai tambah peluang usaha budidaya ikan lele. Lalu bagaimana sih pengelolaannya? Pengelolaannya oleh santri Tafis Gratis Al-Kautsar. Jadi ada nilai pemberdayaan juga loh di sini. Tafis Gratis Al-Kautsar memiliki 41 cabang. Dan di Tegalwaru ini merupakan cabang ke-37. Jumlah santri laki-lakinya ada 25. Usia SMP dan SMA dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka belajar menjadi Tafis Quran, sekaligus belajar menjadi entrepreneur. Oh iya, kenapa sih harus ikan lele? Karena Tasnim sudah bekerja sama dengan CV Citra Dumbo yang bergerak di bidang pengasapan lele. Kemudian nanti lele asap itu diolah menjadi lele kaleng. Nah, yang alhamdulillah juga nih sudah masuk untuk konsumsi haji. Jadi sahabat Tasnim nggak perlu khawatir hasil panen lelenya mau dikemanain. Jadi kedepannya Tasnim Fishpond akan jadi kayak gini nih. Jadi tunggu apa lagi? Ayo miliki Tasnim Fishpond sekarang. Legalitas sudah SHM, sudah ada peluang usaha, dapat bonus bibit lele, pemberdayaan santri, dan masih banyak keuntungan lainnya. Jangan lupa, lihat dulu pasti mau.